Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Auliyaullahi ta'ala maqila fi waliyila anil Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aydarus anna adadal awliya fi kulli zamanin la yankusuna an adadil anbiya mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa wali. Wali Allah, wali itu macam-macam ya. Ada walinya Allah, ada walinya setan, ada wali santri. Nah yang dibahas ini walinya Allah. Wali setan, walinya Allah, wali santri seru kape. Tapi walinya Allah ini adalah orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kelebihan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendapatkan bukan dengan nyantai, bukan dengan nyantai, tapi dengan semangat. Nah, ini pembahasannya terhubung dengan pembahasan kita tadi. Kalau nyantai, ngajian nyantai, kelataan, selalu telat, sampai lihat kondisi itu tungaren. Saking apa? Saking geleke telat, saking kulunya, saking terbiasanya tuh. Lihat kondisi, mimpi apa gimana begini? Lain tidak, mereka itu semangat, bersungguh-sungguh, rajin dalam kebaikan ketaatan, bukan nyantai, bukan lelet, tapi cepat. Sama dengan mencari ilmu atau ingin mendapatkan sesuatu yang mulia, nggak bisa didapatkan dengan lentak lentu, males, nggak bisa. Karena itu kita diingatkan ijhad walah taksal. Ijhad, semangatlah, jangan males, jangan males. Kenapa? Semangat bisa memberikan apapun untuk kita, yang besar, yang banyak, yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Karena Allah dengan semangat membukakan segala pintu kemuliaan dan keistimewaannya lebar-lebar. Dan itu sudah dijanjikan dan dipastikan oleh Allah dengan ayat yang dipenuhi dengan harfu taukid. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Ada lam taukid dan nun taukid. Siapa yang semangat, yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepadaku, ingin mendapatkan kemuliaan dariku, lanahdiyannahum, pasti akan aku tunjukkan kepada mereka apa subulana, jalan-jalannya, jalan-jalan untuk mendapatkan kemuliaan, jalan-jalan untuk mendapatkan keistimewaan, jalan-jalan untuk mendapatkan kedekatan, keridhaan, ampunan dan lain sebagainya. Itu ditunjukkan oleh Allah. Tapi butuh apa? Jahadu, butuh semangat, butuh serius. Jangan masalah kerja, tepat waktu. Kerja tepat waktu, hanya takut disekoros atau dipecat, atau mungkin dikurangi gajinya. Tepat waktu berangkatnya, nggak pernah telat. Padahal pengalaman pabrik loh. Tapi kenapa didikan itu tidak muncul untuk kebaikan? Kalau kebaikan nyantai, nah, takut dengan atasan. Atasan nggak memberikan surga, tidak memberikan ridho, tidak memberikan ampunan. tidak memberikan kemuliaan yang abadi. Takut, aktif sebelum jamnya sudah sampai. Tapi kalau untuk taklim, untuk kebaikan, nyantai, tenang, sedurung Jumatan, durung adzan, durung khutbah, ngenteni-ngenteni khutbah kedua itu dan yang lain sebagainya. Loh, itu dunia. Yang kamu kuatiri itu dunia yang tidak bernilai sama sekali di sisi Allah, di mata Nabi Muhammad SAW. Tapi on time, tepat waktu, bahkan nunggu belum dibuka sudah datang, masjid sudah dibuka nggak teka-teko, suara tarhim sudah dikomandankan masih duduk nyantai di warung, depannya TV dan yang lain sebagainya. Loh, ada apa? Kita menghargai yang tidak dihargai oleh Allah. Kita menghargai sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Yang disenangi oleh Allah justru kita sepelekan, kita remehkan. Nah, itu. Mereka mendapatkan segalanya dari Allah karena apa? Sungguh-sungguh. Makanya diperintahkan ijhad, semangatlah, seriuslah, bersungguh-sungguhlah, ya, sehingga kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Manjaddah ajad. Dilarang kita untuk apa? Wala taksal, jangan malas. Kenapa? Dengan malas semua keinginan nggak akan mungkin terwujud, tidak akan mungkin tercapai. Cita-cita yang ada di dalam kepalanya sejak kecil, kalau males nggak dapet, nggak jadi. Hanya cita-cita saja, angan-angan saja, nggak ada. Kenapa? Males. Menggugurkan segala yang diinginkan, menggagalkan apapun yang ingin dicapai, males. Makanya dilarang. Wala taksal, karena males tidak memberikan apapun, tidak memberikan apapun, menjauhkan, mengurangi kemuliaan, keistimewaan, pahala, ngurangi. Kita kalau datang awalan, Jumatan, pahalanya besar. Tapi kalau kita malas, datang akhiri, ngurangi kan, mestinya bisa mendapatkan besar, karena malas akhirnya kurang, bahkan bisa nggak dapat apa-apa. Kenapa? Datang waktu khutbah, atau bahkan di antara dua khutbah, atau bahkan mungkin saat qomat, nggak dapat apa-apa. Begitu juga taklim. Oh, diawali dengan maulid, diawali dengan wirid, dia bisa mendapatkan pahala dari sholawat, pahala daripada wirid-wirid yang dibaca, kemuliaannya, keistimewaannya dan lain sebagainya. Datang telat, ngurangi, ngurangi. Kenapa? Karena males. Lebih mendahulukan tenang, nyantai, duduk, dimepetkan dengan waktunya pengajiannya dan sebagainya. Loh, ngurangi itu, bahkan bisa mungkin meniadakan. Kenapa? Malas. Nah, karena itu malas dapat mengurangi atau menghilangkan keutamaan, keistimewaan. Dengan itu dilarang. Wala taksal. Ditutup dengan apa? Fanadamatul uqba liman yatakasalu. bakalnya nanti orang yang males mendapatkan penyesalan yang terbesar. Bukan penyesalan yang biasa, tapi penyesalan yang terbesar. Puncaknya penyesalan dimiliki, didapatkan bagi yang malas. Kalau penyesalan yang kecil aja sudah menyakiti perasaan kita, hati kita, membuat kita menangis karenanya, apalagi puncaknya penyesalan. Lah itu dimiliki siapa? Orang yang malas. Karena itu dilarang wala taksal, jangan malas. Lah para aulia itu mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, anugerah dari Allah, dekat dengannya, dekat dengan Rasulnya, dekat dengan ridhonya, dekat dengan ampunannya, karena semangat mereka dalam menjalankan kebaikan. Semangat, bersungguh-sungguh, serius menggapai apa yang mereka dapatkan sudah dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jauh dari kekurangan, apalagi kehilangan. Jauh dari kekurangan, jauh dari kehilangan. Kenapa? Semangat yang ada pada diri mereka untuk mendapatkan kedudukan, kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para aulia, sifatnya seperti itu. Nah, tapi selain semangat, selain bersungguh-sungguh, selain serius dalam melakukan segala perbuatan baik, ketaatan, mereka adalah orang yang alim dan amil, orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmu. Nah, jadi kalau orang yang semangat tok, serius dalam melakukan tapi tidak berilmu, nggak mungkin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh ulama, aulia, nggak mungkin. Karena itu butuh kita belajar, amalkan, barengi, iringi waktu belajar dan mengamalkan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius dan semangat. Baru nanti kita bisa mendapatkan apa yang didapatkan mereka, para aulia. Itu para aulia seperti itu ya. Berat, nggak gampang. Nyalonkan jadi bupati itu loh nggak gampang. Kok bupati, wali kota loh, nggak mudah. Kenapa? Dia harus memikat penduduk kota. Berbagai cara dilakukan. Apakah malas? Tenang-tenangan? Enggak. Subuh biasa wis padang tangi untuk mencalonkan, sebelum subuh tangi adus-adus siap-siap na masjid. Semangat mereka. Untuk apa? Sesaat, sampai waktu pemilihan. Kita juga gitu, sesaat sampai mati. Karena hidup ini sesaat kalau dibandingkan dengan akhir usia, waktu di akhirat sesaat. Sama dengan orang yang mau mencalonkan diri itu. Semangat, biasanya jam 5:30 baru tangi. Iku pun tidak langsung jeding, tunggu dhisik. Baru nang jeding, mungkin sembahyang subuh ini bareng ambek duha. Jadi usolli subha, subuh plus duha. Terjemahkan sama dia, usolli subha rakaatain ya Allah, aku sembahyang subuh ambek duha ya Allah. Tapi kalau untuk mencalonkan, mengambil minat, selalu di depan, mendahului, durung sing teko wis teko dhisiki. Selain itu, menjadi orang yang dermawan. Biasanya medit, ngetokno ngitung-ngitung. Ngapunten. Mari ndelok malah balik ngapunten. Kenapa? Ndak duit 2000-an. Medit, tapi lek mau menyalonkan, ratusan juta dikeluarkan. Ndak mikir. Nggak mikir. Kenapa? Ingin mendapatkan satu tujuan. Jadi nggak ada yang lain yang diinginkan. Jadi wis, ya apa caranya jadi, berapapun akan dikeluarkan dengan mudah, dengan ringan. Itu seperti itulah para aulia, mereka yang mereka inginkan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Apapun yang dimiliki diperjuangkan untuk mendapatkannya. Seperti mereka para calon itu. Kalau mereka nggak mencalonkan, mau jual tanahnya mikir-mikir, kayak opo, kok payune murah, kok ngene. Tapi kalau untuk mencalonkan, nggak mikir sama sekali. Tol, wal ini dan itu dan sebagainya. Nah, jadilah seperti itu semangat. Mereka semangatnya hanya untuk waktu mencalonkan. Kita juga gitu semangat waktu hidup toh, sebentar. Imam Al-Ghazali itu mengatakan ayam golail. Kita ini butuh sabar di hari-hari yang sedikit, hari-hari yang sesaat. Nah, memang sesaat. Berapa sih? 200 tahun, 300 tahun. Itu sesaat. Itu sangat minim dibanding waktu akhirat yang abadi selama-lamanya. Bisa dibandingkan 200 tahun dengan selama-lamanya? Nggak bisa dibandingkan. 200 tahun untuk umatnya Nabi Muhammad, syai'un thaqilun, itu sesuatu yang sangat berat. Walaupun mungkin ada, tapi sesuatu yang sangat berat. Sudah disabdakan oleh Rasulullah, ma baina sittin wa sab'in, 60-70. Berarti sekarang yang umurnya 40 wis kari 20 tahun, sedikit 20 tahun. Jangan kita seperti anak kecil masuk bulan Ramadan dihitung terus. Suwe ya, suwe ya. Sebentar waktu kita hidup di atas dunia ini, itu kan 60-70 apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi waktu kita nggak tahu. Mungkin tinggal sejam lagi, mungkin tinggal 5 jam lagi, mungkin tinggal sehari, mungkin tinggal seminggu, mungkin tinggal 1 bulan, kita nggak tahu. Berarti apa? Kita ini mempunyai waktu yang sedikit, memiliki waktu yang sedikit. Nah, karena itu harus semangat, baru bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya. Seperti itu para aulia. Mereka terus melakukan di waktu malamnya, di waktu siangnya, di waktu sorenya, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan. Terus mereka jalani dalam kehidupannya. Sudah dekat, mereka tetap meningkatkan, mereka tetap melakukan. Nah, ini itu semakin dekat dengan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, para aulia ini menurut Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aydarus, jumlahnya itu tidak kurang dari jumlahnya para nabi. Nah, jumlahnya para nabi itu 124.000. Jumlahnya aulia juga seperti itu, 124.000. Nggak mungkin kurang dari itu. Nah, tidak mungkin kurang dari itu. Jadi setiap zaman jumlahnya para aulia itu tidak kurang dari jumlahnya para nabi, 124.000. Meninggal 1 diangkat 1, meninggal 1 diangkat 1, terus seperti itu. Jadi pokoknya setiap zaman ada 124.000 walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastami'u arba'una min ummati illa wa fihim waliyun lillah. Katanya Rasulullah, ini juga membantu untuk kita berhusnudzan kepada siapapun, yaitu tidak berkumpul 40 orang dari umatku kecuali ada di antara mereka walinya Allah, satu walinya Allah. Jadi kalau kita pengajian misalnya yang hadir 50, nah, dari 40 orang yang hadir atau 50 yang hadir itu ada satu walinya Allah. Siapa? Ya husnudzono, PE iki, PE iku, PE mburiku, PE sing gawe kopi, PE sing nyuting, baik sing streaming, sok husnudzono, ojo sok dono, mau sok wali turu ini, ya, jangan sok don, husnudzon. Nah, begitu juga, lek sing gawe kopi mang ikhlas, ya iso dadi walinya Allah, iso, ya boleh lek alim amil, lek ndak alim ndak amil, ya ndak iso, Orang-orang isyarat. Nah, seperti itu. Jadi husnudzon, pokoknya ada perkumpulan yang jumlahnya itu 40 atau lebih, di antara mereka ada walinya Allah. Siapa husnudzon? Kita nggak tahu. Yang di belakang, yang di depan, yang di tengah, yang di samping, atau yang mungkin di balik layar yang nggak kelihatan di situ, ya, seperti singitan nyetriming, ya, kan singitan nyetriming, ketok lah. Atau sing nyuting walaupun sampai turu-turu misalnya, ya mungkin ya husnudzon, ya itu yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat, ya, memberikan keseriusan kita dalam melakukan kebaikan, ketaatan, dan mudah-mudahan prioritas kita dalam kehidupan ini ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan, ketaatan, sehingga kita dapat meraih ridhonya Allah, ampunan, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya nafahatillahi ya azafati wa ya jadabatil haqqi judi bizaurati wa ya nazaratillahi ya lahadatihi wa ya nasamatil lutfi ummi bihabbati wa ya gharatar rahmani jiddi bisur'atin ilayna wa hulli agda kulli mulimmati wa ya rahmatan rabbir rahimi tawajjahi wa ahyi bi ruhil fadli kulla ramimati wa ya kulla abwabil qabuli tafattahi fa inna mata'il qasdi nahwaki amati fa ya sohbal jodil ilahi amtiri fa inna aku fal mahli tilka ki muddati bi hurmati hadina wa muhyi qulubina wa mursyidina nahja tariqil qawimati da'ana ila haqqin bihaqqin munazzalin alaihi minar rahmani afdala da'wati ajabna qabilna mud'inina li amrihi sami'na ata'na anhu dan wa basirati fa ya rabbi thabitna alal haqqi wal huda wa ya rabbi ikbitna ala khairi millati fa ya Ya Rabbi sabitna alal haqqi wal huda, wa ya Rabbi ikbidna ala khairi millati wa umma usulan wal furu'a birahmatin wa ahlan wa ashaban wa kulla qarabati wa sa'ira ahli dini min kulli muslimin aqama laka tauhid min ghairi ribati wa salli wa sallim da'imid dahri sarmadan ala khairi mab'uthin ila khairi ummati Muhammadin al-makhsus minka bifatlikal azimi wa inzalil kitabi wa hikmati walhamdulillahi rabbil alamin. Ala sani makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala dhikrika wa dhikril ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala dhikrika wa dhikril ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أذكياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واجرنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khatiyati wa zallati wa تقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى ما يأتي أكرمني في ديوان سادتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هداك وألهكني بأسفياك. Allahumma silni biman yusiluni ilaik wa jama'ani biman yajma'uni alaik wa silni min al-amali salihati ma yujibul azul faladaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah al-Fatihah bin Idul Kubal. Assalamualaikum warahmatullahi الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وشيخهم المحبين من مدحنا بهم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحب لنا وأموات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله وحي يوم الدين بحاكم على الله أسرائهم عند الله إن الله ينور قلوبنا وينور قوالبنا بنور الإسلام والإيمان ويهدينا بهداه ويرزقنا محبة الأولياء والصالحين ومحبة النبيين خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا الأعمال بما علمنا وعدلنا وهدانا ويرزقنا الاقتداء قولا ويرزقنا الاقتداء به وبهم قولا وفعلا على هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى من وصلى وعلى من الحمر وعلى من وما شيخنا نوينا وما قصرنا وما طلبتنا منا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kulliha fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina fatahan qariba. Allahumma aslih niyya wa dhurriyya waj'alil hajat kullaha maqdiyah دينية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال ومن شر ما تأتي بالأيام والليال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي. الحمد لله رب العالمين.